7 sapi kurban terbesar Idul Adha. Indra Bekti, ia membeli sapi seberat 500 kg yang dibeli seharga 42 juta. Sapi termahal tersebut diperoleh dari peternakan rekan Indra sendiri. Puji, ia diketahui membeli 2 sapi kurban yang diatasnamakan untuk sang kakak Bibi Ardiansa dan istrinya Vanessa. Kedua ekor sapi yang dibeli berjenis Bali dan berat 450 kg. Tiap ekornya dibanderol dengan harga 30 juta. Torik Halilintar, Torik membeli seekor sapi jenis Pegon yang dikenal mempunyai postur kekar dan bersifat sangat galak. Sapi yang memiliki tinggi hampir seukuran orang dewasa itu dibanderol ratusan juta rupiah. Joko Widodo, Presiden Indonesia Jokowi mempersembahkan salah satu sapi kurban termahal di Idul Adha 2022. Ia membeli seekor sapi bernama Jabal yang mempunyai bobot fantastik, yakni 1 ton. Ria Ricis, untuk menyambut momen Idul Adha, Ria Ricis memutuskan untuk membeli seekor sapi berbobot 1,2 ton. Di balik bobot sapinya yang terbilang fantastik, sapi bernama Sinopati ini memiliki sifat penurut. Atta Halilintar, Atta membeli sapi jenis Megalodon dengan bobot 1,2 ton, seharga ratusan juta rupiah. Untuk mendapatkannya, ia harus bersaing dengan banyak pengusaha dan figur publik lainnya. Irfan Hakim, diketahui ia membeli seekor sapi bernama Wisageni. Sapi tersebut mempunyai bobot lebih dari 1,3 ton dan harga lebih dari 200 juta. Wallahu a'lam bishawab.